Halo Kes, jumpa lagi nang channel YouTube aku Kes Uni Channel. Oke, nang video kali ini aku arep nang dapur, Kes. Ngopo nang dapur? Pastine arep gawe makeman, Kes. Soale aku lagi luwe. Nah, kali iki aku arep gawe opo? Kebetulan aku kemarin kan beli singkong dan sebagian aku bikin gawe ondol-ondol. Nah, sisanya itu masih banyak, Kes. Go. Masih segini lumayan. Jadi kali ini enggak aku bikin ondol-ondol meneh, tapi aku mau bikin buat lauk maem, Guys. Jadi kalian harus tonton video aku iki, Guys, karena iki maeman kalau nang desa aku jenenge apa ya? Mbok pokoke aku ngaranine bergedel singkong pedes, Guys. Jadi, kok angel mbek HP-ne dalen, Guys. Jadi ini khusus buat lauk makan, Guys. Kalau buat lauk makan ki enak tenan pokoknya. Kali ini aku wis nyiapne bumbune. Bumbune simple banget dan ini nanti enggak aku goreng semua, Guys. Sebagian aku simpen walaupun wis dibumbu. Nah, tapi aku lagi masakin Mbah Kundise, lagi masakin kari. Kebetulan aku arep kebetulan kemarin ki tuku bumbu kari jadi lagi masakin Mbah. Nah, iki langsung wae aku mau tunjukin bahan-bahan bumbune buat bikin bergedel singkong pedas untuk lauk maem, Guys. Singkongnya cukup, kalau kalian punya singkong harus bikin ini, Guys. Enak banget buat lauk maem, Guys. Langsung aja aku tunjukin bahan-bahannya. Oke, Guys, jadi bahan-bahannya ini simpel banget. Terutama ini singkong parute, kebetulan sisanya segini ya, Guys, ya. Terus di sini enak bawang merah, bawang putih, ketumbar, jadi dikasih ketumbar secukupnya, nanti dikasih garam, terus dikasih sasa. Nah, biar untuk lauk makannya enak, nanti mau tak kasih cabe, Guys. Jadi dulek yang cabe pokoknya dari siji, Guys. Terus engko tak kai bawang, daun bawang iki, Guys. Jadi langsung aja kita ulek, mau tak kasih garam dulu ya, Guys, ya. Oke, Guys, jadi tadi udah tak kasih garam ya, Guys, ya. Terus ketumbari dihaluskan dulu ben penak ngeleke. Kemudian aku mau masukin ini apa jenenge bawang merah, bawang putih ya, biar enak ngulke tak iris cilik-cilik. Jadi aku make 3 bawang putih sama 2 bawang merah ya, Guys, ya. Nah, kita ulek dhisik. Soalnya masih kayak garam, mau tambah garam kok dilak kasinan. Jadi ini bumbu ala kadare, bumbu deso tenan, Guys. Ini makanan waktu aku kecil, waktu aku di rumah mbahku sering gawe, Guys. Terus kalau ini udah lembut, nah wis lembut, lomboknya ini mau tak cuci, dileboknya juga. Jadi bumbunya simpel banget, Guys, lah sampean-sampean pingin nyoba, harus dicoba banget, Guys, karena nggih lawuh maemku enak banget. Jadi jangan lupa nanti dikasih sasa, kalau nggak kalian nggak duwe sasa ya nggak apa-apa kayak Iroiko. Wah, ambune-ambune wis enak, Guys. Oke, jadi bumbunya nggak lembut-lembut banget, Guys. Tak kerok dhisik, terus dimasukin ke dalam singkong. Nanti kita oleni. Aduh, bambu bumbunya, Guys. Nah, jangan lupa kita kasih sasa, tapi aku mau ngambil plastik dulu untuk ngeleni pakai tangan. Nah, ini kita kasih sasa secukupnya. Terus tak singkirin dhisik, lempere, Guys. Terus kita uleni ininya biar rata sama bumbu singkong karo bumbu nih, Guys. Oke, Guys, jadi mau nggak plastik angel, aku pakai tangan, tanganku sak cuci, ambu tangan nambah tambah enak. Nah, iki wis apa jenenge
wes jadi satu ya karo bumbune singkongnya. Terus ini daun bawangnya aku masukin. Kita ulek lagi. Jadi enak banget ya guys. Jadi jangan lupa dicicipin. Nicipinnya goreng setitik ngono maksudnya guys. Itu wis tak siap nih wajan juga guys. Jadi tinggal goreng. Nah, wis tadi wis apa jenisnya wis pulen. Jadi kita goreng langsung ya guys ya. Gorengnya pun gampang. Oke, jadi ki wis panas. Jadi kalau mau goreng nggak perlu pakai sendok guys. Kalau mama aku mbiyen ngene iki carane. Jadi tanganku tak cuci. Nah, diemet-emet ini terus dicemplung ke guys. Sekali lagi kita emet-emet terus dicemplung ke. Jadi nggak tak goreng kabeh, sebagian aja. Mantap banget karena ada cabenya juga. Jadi aku goreng 5 aja soalnya masih pagi. Ini tak mau tak taruh kulkas dulu guys, jadi ini tinggal dibolak-balik. Nah, ini mau tak balik guys. Aduh, gedean geni lagi dan geni guys. Aduh, ada pengurangan guys. Oke guys, jadi ini udah ada yang mateng, nggak kegosongan lah. Ini kegedean geni guys. Ini mau tak angkat dulu karena nggak ada serok. Aku ngangkatnya gini aja. Tuh. Enak banget ini guys, gila umam. Satu mau carry jadi lebih tak lebok nih. Aduh, minyak makan guys, matiin apinya ya, selesai. Tinggal kita icip-icip. Oke guys, iki jadi wis dadi bergedel singkong pedese. Nyami. Jadi simple banget, rasanya pun endulita. Ini karena efek cahaya guys ya, kelihatan gosong tapi enggak, cahayanya enggak anu. Jadi ini simpel banget, kalian wes harus nyoba guys ya. Oke guys, jadi aku nongkrong nengkene nyicipine bergedel singkong nih, abaikan background lembur ini. Ini aku mau nyicipi satu saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim, ku bergedel singkong. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah ngomong, enak banget. Rasa pedesnya enak, gurihnya enak. Enak banget. Cocok banget gila umak aja. Kenapa aku nongkrong gini? Karena aku harap ngersi urang guys. Soalnya majikanku ngeteri urang kon ngersi. Jadi aku nyicipin ini gini sih, baru aku ngersi urang. Aku lagi teleponan karo kembaranku. Jadi ini maknya gak perlu gak cabai karena wes enak bumbu cabainya ya guys, jenjerone. Mau kenceng mulai. Iki kalau tempat kalian apa guys jenenge? Kalau dengan aku jenenge bergedel singkong. Iki mbahku mbiyen nek aku nang omah gampang gawe, mamaku pun gawe gampang gawe nggih lauk maem. Iki sing kedua. Iki apa guys? Anak suara telepon, sorry ya guys.
enak banget, nggak pedes-pedes banget. Oke guys, jadi gitu aja resep bergedel singkong ala kadare, ala kadarku. Jadi buat teman-teman harus nyoba ya guys ya, karena mudah banget, enak banget, bisa dicoba langsung enak singkong ya guys ya. Oke, jadi gitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku ya guys. Terima kasih sing wis subscribe, sing durung subscribe ayo bantu subscribe. Dan ojo bosen-bosen nih buat nonton video aku ya guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.